فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Adapun kemudian daripada itu, maka ini satu risalah yang sangat ringkas yang mampu menamakan akan dia agar risalah ini nama dengan ikhla'in na'lain, dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala jua hamba pohon akar itu titik kau ini macam akar agar supaya memberi manfaat ya Allah akannya agar risalah ini bagi diri hamba sendiri dan yang lainnya. Wa inna dhanni bihi billah lahasadun wa innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Itu yang bagi muqaddimah bagi risalah yang sangat kecil ini di berapa muka surat saja. Baik, yang di mana risalah ini secara tadi sengka-sengka tanda angan-angan pun nak tulis, tapi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca ayat ini. Ayat inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Maka Allah Ta'ala ilhamkan nak kaji ayat ini dari segi makna zahirnya dan juga dari segi makna isyaratnya. Bila kita buka kitab-kitab tafsir dan juga kaji, rupa-rupanya ayat ini cukup besar maksudnya dan nilainya. Jadi selalunya kita ni duk bincang mengenai Nabi Musa alaihissalam mengenai ayat ini. Biasanya tutup guru kita duk bincang mengenai apa? Iaitu mengenai sifat kalam. Jadi ayat inilah yang menjadi bukti kata Nabi Musa alaihissalam bercakap yang di Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita mengaji sifat kalam dalam ilmu tauhid, jadi di antara dalil ayat Quran yang didatangkan ialah wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihissalam itu sebagai berkata-kata. Ayat tu lah kan. Jadi
Kalau dia tanya pula apa yang Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa alaihi salam, ini ayatnya, iaitu fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Jadi ulama Usuluddin setakat tu pula mereka menjadikan ayat ini dalil bukti yang menunjukkan kata Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihi salam dengan tiada perantaraan, dan tiada perantaraan malaikat. Bahkan disebut dalam riwayat, Jibril yang ada pada masa itu pun tak dengar pun apa yang Allah SWT firmankan dan katakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, golongan sufi ataupun kaum sufi, mereka mengambil dari ayat ini faedah-faedah yang banyak. Maka kita tengok sekali lagi ya. Baik, cuba kita tengok. Jadi kita pun tak tahu nama-nama apa, nama ikhlain lain juga. Maknanya cabutlah atau bukalah atau tanggalkanlah dua kasut. Tajuk tanggai dua kasut, buka dua kasut ataupun cabunkan dua kasut sepatu kamu. Kan apa maksud? Maka kita tengok tak lagi firman Allah Ta'ala inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Surah Taha ayat 12. Artinya sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah dan tanggalkanlah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di wadi Tua yang suci. Tengok ni ya, kata Al-Quran ni. Ini yang disebut kata Al-Quran. Al-Quran yang ada doa mana? Al-Quran dengan makna yang sudah diturunkan. Maka Al-Quran yang sudah diturunkan itu sudah habis tempoh asal dia. Satu lagi, Al-Quran dengan makna sentiasa turun sampailah hari kiamat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Madian radhiyallahu ta'ala anhu dalam hikamnya, iaitu kata beliau, Al-Quranu nazala wa tanazzala fannuzulu qad mada والتنزل باق إلى يوم القيامة. Maksudnya Al-Quran nazala wa tanazzala. Al-Quran itu dua makna. Ada Quran dengan makna nazal yang sudah turun, dan juga ada Quran dengan makna tanazzal yang berterusan turun, tak putus-putus.
فالنزول قد مضى maka yang turun itu telah berlalu. Dengan Al-Quran 30 juzuk diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan zikir diturunkan serentak daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia selama sekaligus dipanggil munajjim sekaligus. Kemudian daripada langit dunia itu diturun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tadrij, dengan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Dan maka cukup 30 juzuk maka tidak diturunkan lagi Al-Quran. Jadi tempoh masa penurunan Al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun itu masa itu telah pun berlalu dan benda ini tidak berulang lagi. Quran itu Al-Quran. Yang kedua pula ada, yang ketiga pula tak ada dah. Quran tu yang berlalu masa dia. Baik. Kemudian yang kedua wattanazzulu baqin ila yaumil qiyamati. Al-Quran dengan mana tanazzul itu kekal sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran dengan mana tanazzul ni lah dipanggil apa? Dipanggil ilmu-ilmu laduni, rahsia-rahsia ma'rifat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para awliya'nya, kekasih-kekasihnya ketika hati mereka itu suci dan juga bersih. Jadi mana Al-Quran dengan mana At-Tanazzul, maka yang ini berterusan dan juga berpanjangan sampai hari kiamat tak putus-putus. Jadi ayat yang kita baca ni, inni ana rabbuka fakhla'na alaik ila akhirih, hingga akhir ayat. Ini Al-Quran yang telah diturunkan dan lafaznya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah berlalu, tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu berterusan berpanjangan sampai hari kiamat tak habis-habis. Yang ini rahsia-rahsia dia yang terkandung dipanggil asrarul Quran, rahsia-rahsia Al-Quran, dan juga wa'ajaibu dipanggil keajaiban-keajaiban Al-Quran itu tak habis tak putus-putus sampai hari kiamat. Ini yang perlu kita kaji. Maka nak memahami perkara ini, dia tak dapat tidak mesti kena suci dan juga kena bersih. Sebab Al-Quran itu suci. Al-Quran itu dia bersih. Dia bersih. Kalau hati yang tak suci, akal yang tak bersih, dia tidak dapat memahami makna isyarat yang terkandung di sebalik ayat-ayat tersebut. Kan? Dia kata, baik, dia kena suci dan juga kena bersih. Kan? Dalilnya cuma kita tengok. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh akan Al-Quran itu melainkan yakni kecuali orang-orang yang dibersihkan.
Kita tengok kita kalau tidak ada wudu, tidak ada yang semayang, nak sentuh Al-Quran tak boleh, diharamkan, ditengkarkan. Baik kan, bila nak sentuh tak boleh, nak buka lagi tak boleh. Kalau buka tak boleh, kita dapat faham dah rahsia-rahsia di dalamnya, tak boleh. Jadi nak sentuh Al-Quran kena ada wudu, kena ada ayat semayang. Demikianlah kita nak menyentuh rahsia-rahsia di dalam Al-Quran, tak dapat tidak kita kena berwudu dengan wudu ilmu al-ghaib. Dia panggil wudu ayat al-ghaib, iaitu kena suci hati kita daripada sifat-sifat yang tercelah, sifat-sifat mazmumah. Jangan ada ria, jangan ada hujub, semua kena kikis, takabur dan sebagainya, baru boleh faham. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kita sebut, aku akan palingkan daripada memahami ayat-ayat aku akan orang-orang yang takabur di atas muka bumi ini dengan tidak sebenar. Mari tengok, dan sebut alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sifat takabur adalah sifat hati, sifat takabur adalah sifat yang tercela. Selagi ada sifat ego dalam hati kita, bagaimana kita nak memahami ayat-ayat Allah? Sebab tu kena buang keegoan, kena tawaduk. Jadi cabut dua kasun itu adalah kinayah daripada tawaduk, merendah diri. Itu salah satu maknanya. Ikhla'in na'lain, maksudnya cabutlah olehmu akan kasutmu. Itu makna kena tangkalkan sifat keekuan, kikiskan sifat-sifat yang tercela. InsyaAllah barulah kita dapat memahami segala rahsia. Itu satu makna. Dan ada makna yang lain kita akan sebutkan. Tanggalkan kasut itu dengan makna beradab. Beradab. Orang yang beradab, insyaAllah dia akan dapat memahami ilmu. Kalau tak ada adab, dia tak faham. Kalau dia faham pun sikit-sikit, tapi tidak mendalam. Karena faham mendalam, dia bergantung di atas adab. Jadi cabut dua tangan dengan mana beradablah oleh kamu. Di situ beradablah oleh kamu di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan adab ni lah seorang itu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memahami rahsia-rahsia, marifat-marifat dan lain-lainnya lagi. Baik, cuba kita tengok, kita kaji itu mukaddimah, kan? Mudah-mudahan dapat kita beramal, kan? Dapat beramal. Betul tak boleh lah. Kalau kita tengok satu orang dia mengaji 20 tahun tapi ilmunya tak tahu mana pun. Haji sungguh. Cek balik adab dia. Cek balik apa ni sifat dia. Cek balik. Kawan ni ngaji bau ya, tapi cepat dia. Kerana dia jaga adab. Dengan adab dapat dipahami ilmu.
dengan ilmu, so amal kita dengan amal akan tercapailah hikmah, hikmah yang banyak. Kan sebab tu ulama sebut bil adabi, dengan adab itu yufhamul ilmu, dapat dipahami ilmu. Wabil ilmi yasihul amalu, dengan ilmu tadi amal kita jadi sah. Wabil amali, dan dengan amal kita tadi tunalul hikmatu, akan tercapailah hikmah. Ilmu-ilmu yang halus, yang halus dipahami. Itu kita tengok orang-orang sufi, mereka dapat memahami ilmu-ilmu yang halus. Kenapa? Ada orang sufi kerana jaga adab. Dengan adab akan tercapai hikmah. Adab ni penting. Baik, ha, so lagi kita tengok lagi, kita tengok ayat ni dulu. Jadi disebut di sini, inni ana rabbuka fakhla'an 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Baik, kita bahas lafaz dulu. Inni ana rabbuka, kan inni nun taukid, sesungguhnya aku. Apa dia sebut pula? Ana, aku. Jadi di segi lafaznya, ini itu didatangkan untuk apa? Ha, didatangkan untuk apa? Ini kalau kita mengaji dalam kaedah ni, bahas kaedah dulu. Sebab kalau keluar daripada kaedah, tak faham. Dan ini sesungguhnya aku. Jadi inna, inni, inna tu dibagi nun taukid thaqilah. Tujuannya ialah litaukid atau litakid, nak mengkuatkan. Ini kerana apa? Kerana dia begini kesnya, iaitu mana, jadi tak kala Nabi Musa AS dia sesat dalam perjalanannya nak ke Mesir. Dia daripada Palestin, dia nak pergi ke Mesir. Sampai satu tempat, dia sesat dalam perjalanan, tak tahu nak pergi ke mana. Tiba-tiba Nabi Musa AS ini dia mendengar suara yang memanggilnya, ya Musa, wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa. Jadi Nabi Musa pun bertanya, manil mutakallim, siapa yang cakap ni? Ataupun bahasa mudahnya, ni suara siapa ni? Bahasa mudahnya lah, ni faham kan? Bila Nabi Musa dengar panggilan itu, ya Musa, wahai Musa, wahai Musa, Nabi Musa mendengar setiap penjuru dia, depan, belakang, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, dengar semua panggil, eh Musa, eh Musa, eh Musa. Jadi Nabi Musa pun jadi was-was, suara siapa ni? Lalu Nabi Musa jadi was-was dalam hatinya. Lalu dia kata, manil mutakallim, siapa yang cakap ni? Ataupun bahasa sebutnya, ni suara siapa ni yang panggil aku ni? Seperti dia ni. Jadi Nabi Musa timbul dalam hatinya was-was, adakah ini suara syaitan ataupun suara yang lain? Itu punca. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak menolakkan was-was dalam hati Nabi Musa itu, dia syak suara siapa.
Maka Allah Ta'ala berfirman dengan mendatangkan taukid, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku, akulah Tuhanmu. Baru Nabi Musa yakin kata ini adalah kalam Allah. Faham tak? Nanti sepanti dia ditanggap ini. Maka macam itulah kita ni. Bila kita masuk dalam hutan dengan bunyi suara awam, 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 awam. Ini misal saja. Kalau perempuan mek dengar semua. Kita tanya, siapa tu? Aku hantu. Tak apa. Hantu. Kita tanya, siapa cakap ni? Saya. Saya tu siapa? Saya ni kawan lah. Siapa? Pastikan bagi betul-betul. Dan bahulah tu. Sebab tu kalau tengah malam kita duduk dalam rumah, ramai panggil kita. Panggil kita, Muhammad. Tak salah jawab ni. Tunggu sampai 3 kali. Muhammad. Ha, 4 kali itu orang lah. Kalau dekat 3 kali ya, dia panggil. 4 kali kita panggil jangan. Itu jin atau setan. Itu besar gitu. Tengah malam. Kuih 2 pagi ke 3 pagi ke orang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan jawab lagi. Assalamualaikum. Biar ambil. Assalamualaikum. 3 kali. Ya senyap. Kita tunggu nombor 4. Assalamualaikum. Kalau nombor 4, dia orang lah tu. Kalau orang panggil sekali 2-3 kali, jangan jawab lagi. Itu ada jin lah. Ataupun benda-benda yang lain. Jangan pergi Bukit Wang, jin banyak. Pasal apa kata jin banyak? Sebab lah ni hutan, orang tolak habis yang tengok terdepan tu. Cerah habis yang semua jin-jin lah hutan tu lari pergi Bukit Wang. Hari tu Mahdi pergi Bukit Wang, dia buat balik yang jin sekong, jin boya. Masih baik kita ada nak halau dia. Buat balik lah sekong. Jin boya lagi. Dia mak yang nak makan habis kucing-kucing di belakang. Masih baik kena jaga. Berhenti lari balik. Jangan lupi mereka. Nak pi boleh, tapi kena beringat. Banyak beringat. Banyak baca ayat. Salamun qawlam bi rabbir rahim. Dan salamun ala Sulaiman. Tak baca ayat-ayat lima tu'adun. Ayat-ayat lima tu'adun. Ayat-ayat lima tu'adun. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Masuk. Tak apa. Dan masuk lagu tu ya. Sekali dia ikut balik. Mahdi buat balik lah itu mereka. Mahdi dia buat balik lah itu mereka. Jin boya mana-mana. Allah Akbar. Baik. Masuklah hutan tempat apa. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mentaukidkan, mempastikan, lalu Tuhan kata, ini sesungguhnya aku ni, ana, aku. Taukid lagi. Jadi ana tu dia panggil taukid liya ilmu takallim. Itu nak mentaukidkan bagi ya mutakallim. Ya mana? Ini kada ya mutakallim tu. Ini ana. Itu orang panggil litakid ya ilmu takallim.
untuk nak mengkuatkan lagi bagi yang mutakallim. Kan? Rabbuk, Tuhan engkau. Ha, ketika itu barulah Nabi Musa AS ni yakin dan pasti bahawa ini adalah Allah, bukan syaitan, bukan yang lain. Ha, nah, itu Allah SWT. Barulah Nabi Musa hilang was-was ketika itu. Baik, jadi di sinilah kan ulama berkata apa rahsia dan juga apa hikmah diulang-ulangkan dhamir ini ana, ini atau dengan dhamir yang mutakallim ana atau dhamir ana kan? Diulangkan dhamir itu kerana nak takkinkan menunjuk kan, kata dilala ni main kot ni, jangan ambil kot lain. Ha, baik. Lepas itu pula nak tahkik ma'rifah kan, itu ada tiga hikmahnya. Nak tahkik ma'rifah, tahkik kata kenal ni suara ni, kalam ni kalam Tuhan ni, bukan kalam yang lain. Dan yang ketiga, ditahkikkan domir itu kerana imatatu syubhah, kerana nak menghilangkan kesamaran syubhat. Ha, tiga baik dah dia datangkan tauqim tu. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ni Tuhan kau. Tu nak tauqim kan, hikmahnya sini ada tiga perkara. Pertama, ta'kidud dilalah, yang mengkuatkan menunjuk. Yang kedua dia panggil tahqiqul ma'rifah, nak mengkejarkan pengenalan. Dan yang ketiga ialah imatatul syubha, iaitu nak menghilangkan syubha. Jangan gitu lah. Kita buat misal kan, kita keluar rumah balik pukul 2 malam 2 pagi ya. Ketua rumah, isteri kita kata, siapa ni? Saya lah. Dia tak kuat lagi nak bagi kuat. Ni saya ni Cik Abang Hang lah. Saya ni Cik Abang Hang lah. Itu tahu gila nak kuat. Abang kan? Tak apa. Kau bintu. Kalau tak kat saya ya, tak jadi. Kata ni, sesungguhnya saya ni abang awak lah, suami awak. Itu tak okey kan? Kuat kan? Baru dia yakin, tu lelaki aku ke? Balik pukul 3 pagi. Pergi mana? Pergi rumah bini pertama. Tak payah lah, balik situ. Baru yakin. Bila yakin lagu tu, tak apa, dia buka pintu. Hidup kita pintu, sayang buka pintu, sayang buka pintu. Siapa ni? Saya lah. Saya tu siapa lah? Ni saya ni, saya ni suami awak lah. Abang kan? Tak apa, buka. Tu panggil nak tawqin. Tujuan tawqin tu lah tadi. Tujuannya ialah yang pertama, ta'kidud dilalah, nak menunjuk kata dia tu suami dia. Yang kedua, tahqiqul ma'rifah, nak mengkejamkan kenai. Kenai sungguh ni suara ni, suara tu lelaki aku ni. Dan yang ketiga, imatatu syubha, nak menghilangkan syubha, kesamaran atau kekeliruan. Itu tujuan dia. Kan? Ni kita bincang ayat ni dulu ni. Kita tak bincang lagi tafsir dia. Ni banyak benda nak bincang. Baik, itu satu. Lepas tu dia sebut, ini ana rabbuk, aku ni Tuhan engkau. Baik, maka di sini dia ada tiga kalimah. Ini satu, ana dua, rabbuk tiga. Tiga kalimah ni dia ada beza dia. Dia ada beza dia.
Kan? Anak ini lain. Kan? Anak itu isyarat kepada lain pula maknanya. Rabbuk itu juga isyarat kepada yang lain. Baik, kita bismillah dulu. Ini itu isyarat kepada apa? Kan? Itu isyarat kepada asal zat. Dipanggil aslus zat. Itu asal zat. Sesungguhnya aku. Patu wa ana, ana itu isyarat kepada kashbi sifat. Itu pembukaan sifat. Sesungguhnya aku, aku. Rabbuk, Rabbuk itu isyarat kepada al-ainzan dan sifat pada af'al. Di situ. And baik, itu satu tafsir. Ini kita ambil yang kedua pula. Ini itu isyarat kepada ma'rifah. Sesungguhnya aku itu ma'rifah. Ana, ana itu isyarat kepada tauhid. Sesungguhnya aku, aku. Rabbuk, Rabbuk itu isyarat kepada iman. Iman. Jadi dalam itu sudah ada tiga. Ini ana rabbuka, ada ma'rifat, ada tauhid dan juga ada iman. Yang di mana tiga perkara ini ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Kan? Ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Bagi tabati ibtabtai. Itu tak lain tak bukan seperti mana kita sebutkan tadi kan. Dia panggil ta'kid. Mengkuatkan. Kan? Sehingga mana? Sehingga hilang was-was dan juga keraguan atau kesangsian di dalam hati Nabi Musa. Maka Nabi Musa kenai. Sebab itu diriwayatkan kata ulama, kan? Bila mana Nabi Musa AS itu kata mana? Bila disebut, bila dengar suara, ya, maka Nabi Musa dia terlintaslah hati, barangkali suara ni suara syaitan. Suara-suara syaitan, jin atau seorang pemana, maklumlah kan duduk tengah padang. Kan Nabi Musa daripada Palestin nak pergi ke Mesir, kan sampai satu tempat tengah padang, sesat di tengah padang. Mungkin jin, syaitan duduk tengah padang tu. Maka bila Allah SWT sebut inni ana rabbuk, maka kata Nabi Musa, araftu annahu kalamullahi azza wa jalla. Ha, ketika tu baru aku kenal, aku tahu bahawa kalam itu adalah kalam Allah. Sebab apa? Sebab bila sebut ini, itu ma'rifah. Faham tak? Ha, tu. Kalam tu kalam Allah. Ini, sesungguhnya aku. Ini ma'rifah. Ana, aku. Ini tauhid. Rabb. Ok, aku ini Tuhanmu. Ha, ini iman. Ha, ini, ini, ini. Bagi rahsia di sebalik kalimat. Aku, ha, ini itu ma'rifah. Ha, di situ Nabi Musa dapat kenai kata kalam ini bukan kalam iblis. Kataan itu bukan kataan syaitan, bukan kataan jin. Tapi itu kalam Allah. Itu panggil ma'rifah. Kita sebutkan tadi kan. Diulangkan dhamir itu. Takrirul dhamir itu. Kerana apa? Litahqiqil ma'rifah. Satu. Salah satunya kerana nak mengejarkan. Nak mentahqiqkan ma'rifah. Kenai kepada Allah SWT. Baik. Jadi pengajian ni kita mengaji ini dia perlu kepada alat. Oh, boleh faham. Kalau tak ada kakai tu agak susahlah sikit kan? Kakai yang cukup, alat yang cukup, kita boleh faham.
terus terusnya. Kemudian baru kita tengok Tuhan sebut fakhlalaik. Ini perintah. Fakhla itu fi'il amar kan? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini wajib. Wajib. Dengan mana maka tanggalkan olehmu wahai Musa na'laika akan dua kasut engkau, dua belah kanan kiri kan. Baik, ini tak ada apa illah bagi kata farlan innaka tu, innaka tu ilan, ilan bagi wajib tanggal tu. Kerana bahawa sesungguhnya engkau itu bilwadil muqaddasi, tua berada di wadi yang suci. Baik, itu selepas. Jadi kita tengok lafaznya dulu, pada baru kita tengok terjemah dan juga huraian dia. Tengok but. Artinya yang erti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku, kata Allah, Tuhanmu. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Ada seperti mana kita sebutkan tadi. Jadi dia datangkan dengan taukid itu kerana lima perkara, tiga perkara tadilah. Nak takinkan dilalak satu, yang kedua taqih ma'rifat, dan yang ketiga imatatul syubha, menghilangkan syubha. Oh ni Tuhan sungguh ni, ni kalam Tuhan ni. Maka Nabi Musa pun dapat mengenal pasti bahawa ini adalah kalam Allah, bukan kalam iblis, bukan kalam jin, syaitan dan juga seumpamanya. Dah. Baik. Maka Tuhan kata apa pada Nabi Musa? Tuhan kata, maka bukalah dan tanggalkanlah. Itu baca tanggal, jangan macam tertinggal. Baca tanggalkanlah kasutmu. Zahirnya memang kasutlah. Itu makna zahirnya, makna literalnya, makna zahirnya memang Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihi salam suruh menanggalkan kasut. Pasal apa? Kita tengok dulu alasan dia. Kan? Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam menanggalkan dua kasut dia, ataupun bahasa sekarang dia panggil dua kaus dia. Kaus dia atau kasut dia itu, kalau bahasa lama sikit ni sepatu dia. Ni'am tu maksudnya sepatu. Kan? Dalam kitab Syama'il pun disebutkan bab na'li Rasulillah, kasut sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat dia, sifat kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ni'al. Na'lu. Jadi na'lai tasniah daripada na'lun. Jadi dua kasutmu. Jadi kenapa? Apa hikmah yang Allah SWT perintahkan Nabi Musa tanggalkan dua kasut? Jawabnya, kerana pertama ilatnya, kerana pertama iaitu ilatnya, kasut yang dipakai oleh Nabi Musa AS itu ialah dibuat daripada kulit keldai yang mati, yang tidak disamak. Dibuat daripada kulit keldai, haimar, keldai yang mati dan tak disamak kulit tu. Jadi najis. Kan? Jadi najis. Baik. Waktu Allah Ta'ala suruh tanggai. Pasal apa pula tangan berkena-kena? Sebab Nabi Musa duduk pada tempat yang suci, tempat yang bersih.
Jadi tempat yang bersih, tempat yang suci, tidak boleh pijak di tempat dia, melainkan kena suci dan juga bersih. Sebab itu disuruh tanggal kerana kasut yang dipakai oleh Nabi Musa AS itu najis, tak suci dan juga tidak bersih, kerana dia dibuat daripada kulit bangkai himar kaldai yang mati, yang tak disamak. Itu satu. Itu alasannya. Kemudian setelah Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT mencabut dan menanggalkan dua kasutnya itu, lalu Nabi Musa pun dengar perintah, dia pun cabut terus serta merta tanpa soal, tanpa tanya. Ini kita ni kadang-kadang kita nak tinggal satu perkara yang lebih-lebih mungkin kita suka. Pasal apa yang suruh aku tinggal benda ni? Pasal apa? Ini pun masuk dalam jangan tak mau terima. Nabi Musa dah tak soal dah. Ini adab ni panggil. Dan yang kedua, kata ulama, ini qil ta'if. Tapi boleh juga kita pakai mana? Iaitu Nabi Musa AS, Allah SWT memerintahkan supaya dia mencabut dua kasutnya itu. Kerana apa? Kerana supaya tapak kaki Nabi Musa itu mengenai wadi tersebut. Jadi kalau Nabi Musa pakai kasut, jadi tapak kaki Nabi Musa tak dapat pijak wadi tersebut, maka tak ada barakah ni. Jadi untuk nak dapat barakah, jangan bagi ada sesuatu yang melapik ataupun yang menghalang antara tapak kaki dengan tanah wadi tadi, lembab tadi, baru ada barakah. Faham tak? Haa, gitu. Maka Nabi Musa AS pun dia cabut kasutnya, dia lempak di belakang wadi. Ha, disebut oleh ulama, dia kata annahu khalaqahuma wa alqahuma khalfal wadi. Diriwayatkan bahawa Nabi Musa pun mencabut dua kasutnya, lalu dia lempak atau dia campak di belakang wadi tersebut. Maka dia pun jadi jalan kaki. Baik, itu di segi makna zahir. Baik, maka di sinilah apa tujuannya? Tujuannya nak abang di sini apa? Baru kita nak ambil makna batin dia. Makna batinnya tak sah kita ambil makna zahir, kan? Supaya apa? Nabi Musa, supaya Nabi Musa dapat keberkahan dengan menyentuh tapak kakinya kepada wadi tadi, maka dia dapat berkat. Hadis inilah ulama-ulama salaf, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ketika mana mereka nak tawaf di Kaabah, maka mereka tawaf dengan kaki ayam. Supaya apa? Supaya tapak kaki mereka itu dapat menyentuh tempat tawaf tu. Faham tak? Ha, sebab tu kita ni kalau kita nak pergi tawaf di Baitullah, tempat tawaf, jangan pakai stokin. Bagi orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan aurat kaki tu kena pakai lah. Kita orang lelaki-lelaki bukan aurat, jangan pakai stokin. Supaya apa? Tapak kaki kita itu boleh sentuh tempat tawaf, tujuh kali ni tawaf barakah. Ulama-ulama salam dulu mereka tak pakai stokin. Dan begitu juga mereka tak pakai muzah. Muzah tu panggil kasut khuf tu lah, kasut kulit ni. Tak pakai muzah, jalan tapak kaki, tapak kaki ayam, tempat tawaf, supaya nak dapat barakah tempat tu. Begitulah juga di tempat-tempat yang lain. Contohnya di tempat-tempat yang ada barakah, bila kita berada di tempat tu, elok kita tanggalkan kasut.
Contohnya macam yang kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, sampai dekat mana raudhah makamnya, jangan pakai kasut supaya kaki kita dapat menyentuh terus dengan tuan dia di dalam itu. Begitu juga kalau kita pergi ziarah tempat aulia-aulia orang saleh, kan, masuk dalam makam mereka, perkuburan mereka, elok tanggalkan kasut supaya kaki kita terus dapat menyentuh tanah yang mereka berada di bawah dia. Jangan pakai kasut. Ambil barakah supaya mengalir keberkatan itu. Lepas itu kita tengok, kan, jangan kita pergi terenggan di makam tu pula manis. Sampai nak masuk tu, buang kasut, masuk dalam, pakai kaki ayam, ya, tak payah pakai kasut, kerana nak ambil barakah keberkatan tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih. Begitulah kita pergi Mesir ke Syria ke Bizirah maqam Imam Syafi'i, jangan pakai kasut, buang kasut. And, kerana nak ambil barakah bumi tersebut yang ada mereka di dalamnya, bumi itu. Nah, baik, itu satu. Dan di sini juga lah ulama-ulama kita ambil dalil bahawa bila mana kita nak masuk di dalam masjid, maka kita wajib menangkalkan kasut di luar, walaupun kasut kita tu suci, kasut kita tu bersih, tapi kena tanggalkan. Jangan tiru setiap orang barat, kan? Tengok orang barat, kan, masuklah rumah pakai kasut. Kita jangan masuk kasut rumah jalan. Sebab rumah kita tu kena tu tempat kita nak buat ibadat pun dia juga kalau bagi kasut, kan? Melainkan kasut yang disedia khas dalam rumah, tu lain cerita lah. Macam kan kasut kita ke bilik ayam, kan, biasanya ada kasut tu, tu lain cerita. Ni kasut luar ni, dengan pijak di luar, kita masuklah rumah pula pakai kasut juga lah rumah. Macam orang barat, kan, orang kaya, oh, masuk kasut dalam rumah, jangan. Itu bukan budaya kita orang Islam. Tempat-tempat yang suci, tempat yang bersih, walaupun kasut tu suci bersih, maka kita tanggalkan. Tak di luar, jangan di masjid. Masjid kan tempat suci. Aku nak pakai kasut, kasut aku suci bersih, aku tak ada pijak apa pun seorang kat aku daripada rumah sampai masjid, tak pijak apa pun bersih, boleh pakai. Tapi begitu dituntut pada kita, tanggalkan kasut. Apa tujuan? Anilah dia panggil apa? Tawadu'an lillah. Kena tulis, ya? Maka bukalah dan tanggalkanlah kasutmu. Maksud di sini selain daripada makna zahir, makna batinnya apa? Iaitu kerana tawadu', yani kerana merendah diri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendah diri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tujuan. Baik, selagi kita buat kesimpulan, ini banyak benda, kan. Baik, jadi kerana apa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa mencabut kasutnya? Kerana, tu tengok kita balik, kerana tu'illah, bagi kata bukalah dan tanggallah kasutmu tu, kan, dia panggil ilan, bagi wajib tanggal, kan, dan juga sebab nak menyatakan sebab apa sebab Tuhan suruh tanggal kasut tu. Jadi kerana engkau ya Musa sekarang berada di wadi tua yang suci. Wadi itu mana satu lembah. Tua itu nama bagi wadi itu. Saya kata wadi tua. Nah, jadi wadi itu satu lembah. Tua itu nama bagi wadi tersebut.
Jadi wadi yang suci, yang tersimpan bagi wadi, satu lembah yang suci. Jadi lembah tu namanya apa? Namanya wadi. Namanya tua. Tua. Terus itu. Baik. Itu makna zahir. Jadi di sinilah yang tersebutkan tadi. Kita tak mana-mana pun kalau kita duduk satu tempat yang suci, tempat yang bersih, maka dituntut ke atas kita ini menangkalkan, membuang kasut kita kerana supaya kaki kita ini dapat memijak tempat yang suci, mudah-mudahan kita dapat barakah daripada tempat tersebut. Satu. Yang kedua, kerana kita nak tawaduk, berendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu makna zahir. Sekarang bawa kita nak pergi kepada makna batin. Dan makna batin seringkainya untuk nak memahami dulu, nanti ke depan ada lagi isyarat-isyarat dia. Tapi selebih dulu, jadi nak lain kasut itu ibarat daripada apa? Keakuan dan juga nafsu. Berarti itu satu. Kemudian wadi yang suci itu ialah ibarat daripada hadrah al-unsi atau hadrah ilahiyah, hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Maknanya seorang apabila dia berkehendak dan juga berkeinginan memasuki hadrah Tuhan yang mulia, hadrah yang suci, maka dia kena tangkalkan keakuan dia, pangkat kedudukan dia, kena buang dia. Kalau dia ustaz, dia kena buang title ustaz dia. Kalau dia syekh, kena buang title syekh dia. Kalau dia profesor ke doktor ke apa lagi, kena buang title dia. Tok guru ke tok apa lagi, kena buang title dia. Ikhlak, kena tanggalkan. Baru dia boleh masuk berada dalam hadrat yang suci. Selagi mana ada keakuan diri ataupun ada kemegahan pangkat kita itu, kita tak akan dapat masuk dalam hadrat yang suci ini. Bila tak masuk, tak dapat memahami rahsia-rahsia ilmu Allah Ta'ala, marifat-marifat yang halus. Tak boleh. Kena tanggal. Kena kikis semua. Sebab title dan kedudukan ni yang mencegah. Aku doktor dah, takkan aku nak hidup ngaji lagi? Dia doktor dah. Aku profesor dah, takkan aku nak hidup lah menjadi ilmu kena ngaji? Dia ingat title tu pakai tak ada apa, tak boleh faham apa. Itu menghalang dia daripada dapat masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud? Maksudnya orang yang nak dapat memahami rahsia-rahsia Allah, duduk dalam hadrat Allah, syarat utama yang penting, dia kena tawaduk, merendah diri. Anggap aku ni tak ada apa-apa pun. Walaupun aku profesor, doktor, profesor Madia, benarnya aku tak ada apa-apa pun. Rendah dia. InsyaAllah, orang yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendah diri kerana Allah, rafa'ahu Allah, Allah Ta'ala akan angkat dia.
naikkan darjat dia, tinggikan kedudukan dia. Jadi bapa kita nak cari kedudukan di sisi manusia, profesor kedudukan di sisi manusia, doktor di sisi manusia, tuan syekh kan, itu di sisi manusia. Bapa kita dapat kedudukan manusia sedangkan kita tak ada kedudukan di sisi Allah, tak ada gunanya. Kerana kedudukan di sisi manusia sementara, hilang. Tengok jawatan akan hilang. Tengoklah Perdana Menteri kan, bila tukar hilang dah jawatan Perdana Menteri dia, hilang. Naik Perdana Menteri kan, naik Presiden contohnya, ha? Bila tukar orang lain, hilang jawatan dia. Kau tu lah jawatan dia. Kita cari kedudukan di sisi Allah. Itu yang nak tu. Jadi nak dapat kedudukan di sini supaya Tuhan angkat, Nabi sebut dah cara dia, tawaduk. Jadi ikhlas nak lain ni isyarat kepada apa? Tawaduk, merendah diri. Bila merendah diri, insyaAllah dapat masuk berada di dalam wadi yang suci. Wadi yang suci itulah ibarat hadrat Allah, hadratul Qudsiyah. Dia panggil hadrat kesucian, ha? Baru ada kedudukan nama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut dengan man tawadha'a lillah rafa'ullah, rawahu Ibn Hibban. Siapa yang tawadha' kerana Allah, berendah diri kerana Allah, Allah angkat dia setinggi-tinggi darjat, setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hani yang nak ni, hani bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita memahami lautan rahsia dia, lautan-lautan ma'rifat dia, dia campurkan ke dalam hati kita. Itu yang nak. Allahu Akbar. Baik, ini dua untuk kita nak memahami ayat ni. Pak kita tengok ke soal yang jadi yang pertamanya, nak dapat masuk dalam wadi yang suci, iaitu ibarat daripada hadrat Allah yang suci, dan dapat tidak mesti tanggalkan dua kasut. Tanggal tu ibarat daripada tawaduk, merendah diri, buang-buang sifat-sifat ego, tanggalkan sifat-sifat keakuan, sifat kebesaran, sifat kemegahan dan sebagainya. Itu sifat-sifat dan masmumah yang tercela itu, insyaAllah dapatlah dia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok lagi dia kata, maka firman-Nya Ta'ala, maka bukalah kasutmu, kan Tuhan sebut fakhlan na'laik, terjemahnya bukalah atau tanggallah kasutmu wahai Nabi Musa, kan disebut gitu kan. Yang ni dia nak huraikan, yakni pasal apa? Atas hikmah Allah SWT menyuruhkan Nabi Musa itu menanggalkan kasutnya, yakni kerana bahwasanya nyabuka kasutmu tu, tanggal kasutmu tu, atau mengikmat di situ, kerana bahwasanya nyabuka lah kasutmu tu, itulah yang lebih layak dengan adab. Tanggal kasut tu, itu yang lebih layak dengan adab, kan? Cuba kita tengok. Sebab tu kita tengok kan, syekh-syekh sufi, ulama-ulama sufi yang besar, bila mereka berjalan di samping ulama yang lebih besar lagi daripada mereka, dia pun jalan ke kiaian, tak pakai kasut. Pasal bab ni ada, dia pun jalan, sanggup jalan kaki ayam, tak kira-kira.
jaga adab ni tu panggil belayak dengan adab. Yang ada dengan elok adab. Jadi dengan adab ni penting. Ha, ni dengar baik-baik. Banyak benda yang kita nak sebut di sini. Ha, itu lebih layak atau lebih sesuai dengan adab. Tengoklah kata. Dan dari Taurat ini. Dan daripadanya, yakni daripada firman Allah Ta'ala, ikhlaq na'lain dan cabutlah dua kasut mu itu, mengambil oleh ulama sufiyah radhiyallahu anhu, akan menangkal dan mencabut ni'al kasut-kasut mereka itu di hadapan masyayikh dan akabir ulama-ulama yang besar radhiyallahu anhu. Kita contohnya lah dapat misal ulama besar datang tempat kita, contoh seperti Habib Umar Kama, dia contoh lah atau Habib-Habib yang lain yang depannya besar terkenal, bukan terkat terkenal di sisi manusia, bahkan di sisi Allah Ta'ala juga terkenal. Bila kita berjalan depan mereka atau di samping mereka, buang kasut, cabut kasut, tengok adab ni bagi. Ha, kita ada lah, tak tahu lah, tak ada adab kan. Ulama-ulama cabut kasut. Lepas tu kita tengok banyak kan, banyak lah tengok dalam YouTube ke, dalam ataupun reality benda kita pun banyak tengok kan. Antaranya ialah Syekh Nuruddin, tengok bila dia jalan depan kuburnya Syekh Bayah tu kan, dia buang kasut. Buang kasut je lah, okay, yang dulu kita dua heran pasal pun dia pun buang kasut kan. Ha, bila tengok lagu ni baru tahu, haa tu dia baru tahu. Begitu juga kenapa ulama-ulama besar dia pun duduk pegang tasbih di tangan tak berhenti. Kalau orang tengok sekali apa dia punya riak kerana tunjuk tasbih, tapi tak tasbih pun dia pegang saja ya. Dah ada rahsianya. Kita pegang tasbih seperti mana kata Imam Junaid al-Baghdadi. Orang bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, wah Imam Junaid, kenapa engkau pegang tasbih sedangkan engkau orang yang sudah tinggi dah, tak perlu lagi kepada pegang tasbih kan. Imam Junaid kata, ni pegang tasbih inilah orang panggil wasilah perantaraan aku boleh ingat pada Allah. Kalau tak ingat pada Allah pun, kita akan ditulis daripada kalangan orang yang mengingati Allah. Sebab tu kita tengok para habaib, masyayikh sufi yang duduk dalam majlis dengan tasbih dia pegang. Tapi tak tasbih pun, ha, itu mungkin dia buat tasbih dalam hati. Tasbih. Ha, inilah dia panggil. Mudah-mudahan kita begitu dengan adab. Jadi ini nak terang bab adab. Sekali lagi baru kita buat kesimpulan. Jadi bila kita sebut adab, maka adab di sini dia panggil adab bab, dia panggil adab sufi. Adab sufi yang maksud di sini, sebab adab itu ulama membahagikan kepada empat kategori, empat bahagian. Yang pertama dia panggil adab syar'i. Yang kedua kan, dia panggil adab tabi'i. Yang ketiga adab kasbi. Dan yang keempat adab sufi. Dalam empat adab, ulama membahagikan adab itu kepada empat bahagian. Yang pertama kita ulang balik, dia panggil adab syar'i, panggil adab syarak. Maka adab syarak ni dituntut kita apa? Dua perkara ya. Pertama dituntut kita imtisalul awamir. Yang kedua ijtinabun nawahi, iaitu menjunjungkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah.
Ini dia panggil adab syar'i. Adab syar'i. Segala apa yang Allah Ta'ala suruh buat, segala apa yang ditinggalkan, yang dilarang atau ditegur oleh Allah, maka kita tinggalkan. Ini namanya adab syar'i. Ringkas. Yang kedua dia panggil adab tabi'i. Adab tabi'i ini kita panggil adab semula jadilah cara tabi'at. Contoh seperti berani, pemurah dan sebagainya. Itu panggil adab tabi'i. Jadi berani dia memang dia tabi'i lah. Ataupun bahasa mudah cakap dia panggil apa? Dia ni memang dia lahir sebagai seorang yang berani, tabiinya. Itu adab tabi'i. Berani kerana benar. Baik. Dan yang ketiga dia panggil adab kasbi. Adab kasbi dia panggil adab yang bangsa usaha. Ini kena usaha. Contohnya mana? Seperti kita baca kitab Arab, kita baca apa? Ja'a Zaidin. Tak ada adab. Ada pula baca Ja'a Zaidin. Kena baca Ja'a Zaidun lah. Baik Zaidun tu panggil. Panggil hukumnya marfu. Kan? Jadi adab kasbi kena baca Ja'a Zaidun. Tak boleh baca Ja'a Zaidin. Tak boleh baca Ja'a Zaidan. Tak boleh. Jadi adab kasbi dia suruh menjaga atau merai kaedah. Itu panggil adab kasbi. Kan? Jangan kita baca Quran. Adab kita baca Quran, jaga makhrajnya. Ha, sebut ha. Jangan ha. Sin sebut sin, jangan sa. Kan sin dengan sa tu dekat kan. Ihdina siratal mustaqim. Dia sebut mustaqim. Dia gantikan sin dengan sa. Itu tak ada adab. Kan. Qaf dia tukar dengan kaf. Mustaqim. Kim. Kan. Tak ada adab. Kena merai adab. Baca kita Arab, jaga baris. Jangan bagi salah. Bagi betul. Itu adab kasbi namanya. Kan? Adab kasbi. Baca kita Arab, ra'i adab. Baca Al-Quran, ra'i tajwid dia. Jangan baca lintang bukan panjang, pendek, pendek, lebih panjang, panjang, lebih pendek. Itu orang panggil tak ada adab. Kasbi itu kena usaha. Hak tebai nipih, hak nipih lebih tebai. Itu tak ada adab. Kasbi jaga adab. Dan yang keempatnya dipanggil adab sufi. Adab sufi, ulama sufi, iaitu dua. Pertama, adab sufi dituntun kita ini menjaga panca indera. Dan yang kedua, menjaga nafas kita. Itu adab sufi. Jaga panca indera. Contohnya mata, jaga mata. Jangan tengok benda yang dilarang. Jaga telinga, jangan dengar benda yang dilarang. Seterusnya, anggota panca indera yang lain. Itu adab sufi. Kan? Yang kedua dia panggil mura'atul anfas, iaitu memelihara nafas. Nafas kita keluar masuk, jangan lupa pada Allah. Allah, 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 Allah. Itu mura'atul anfas, memelihara nafas keluar masuk kita, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baru kita ambil balik, orang yang nak masuk dalam wadi yang suci ini, iaitu ibarat daripada hadrat Allah,
Artinya apa? Dia kenal beradab dengan adab sufi. Dia juga dia kenal beradab, paling kurang dia kenal beradab dengan adab syar'i dan adab sufi. Adab syar'i, buat segala apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Adab sufi, jaga panca indera, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga pertuturan, dan jaga nafas kita. Keluar masuk itu jangan lupa sikit pun pada Allah, insyaAllah. Apabila dia memelihara adab-adab ini, layaklah dia masuk dan berada di dalam hadrat yang suci ini. Jadi maknanya apa? Kena tanggalkan daripada ingatannya yang lain pada Allah. Itu akan datang ditafsirkan tu. Nak lain itu ibarat daripada kaunain dunia dan akhirat. Jangan bagi ada dalam diri dia. Selagi ada dalam dirinya dunia akhirat, bagaimana dia nak masuk duduk berada dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala? Itu makna. Itu makna dia. Baik, itu satu. Kemudian baru kita panggil yang seterusnya pengujian tazah mengenai adab. Tazah kita tahu adab itu ulama membahagikan kepada empat bahagi. Jangan lupa adab syar'i, adab tabi'i, adab kasbi'i, dan juga adab sufi. Kemudian apakah kedudukan adab di dalam tasawuf, yakni di dalam perjalanan seorang itu menuju Allah untuk mendapat makrifatullah dan juga dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa kedudukan adab? Kedudukan adab ialah menepati rukun. Apa makna menepati rukun? Rukun itu kalau maknanya seperti rukun sembahyang, kalau tinggal satu rukun sah dan sembahyang. Dengan mana perkara yang terhenti sah sesuatu katanya kan. Kan tarikh rukun itu kan ma tawaqqafa alaihi sihhatu syai', iaitu barang yang terhenti di atasnya oleh sah sesuatu. Dengan mana kalau tak ada rukun tu tak sah. Demikianlah orang yang nak berjalan kepada Allah supaya dia sampai kepada Allah tapi tak ada adab, maka perjalanannya tak sampai. Sebab adab ini mendapati rukun. Rukun tu dengan mana perkara yang tak dapat tindak, mesti. Mesti. Baik tu kita tengok banyak kan ahli-ahli tarekat, ahli-ahli zikir tak sampai ke mana kerana tak ada adab. Kan? Dengan ahli-ahli tarekat tengok tak ke mana pun duduk gitu. Ahli-ahli zikir kan kita nak mencela tak? Kita tak cela. Tapi itu peringatan. Punca mereka berzikir lama tapi tak terbuka rahsia-rahsia dan yang lulus faham makrifat-makrifat kerana adab. Tidak ada adab. Itu adab itu penting. Sebab itu kalau kita kaji bedah siasat dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya bagi Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, dia berkata inna tasawwufa kullahu lahu al-adab. Sesungguhnya tasawuf itu kan sekaliannya semuanya adalah adab. Tasawuf ni adab. Waktu ulama kata apabila bertambahnya adab seorang itu, bertambahlah tasawufnya. Bukan bertambah tasawuf tu dia khatam kitab tu, kitab ni 10-100 buah kitab, tapi tak ada adab.
tak nama dia adiban, tak nama sufian adiban. Orang yang beradab dipanggil sufian adiban, seorang sufi yang beradab. Ada juga orang sufi tapi biadab. Kau mana? Nama-nama sufian adiban, seorang ahli sufi lagi yang beradab. Inilah dia kena beradab. Bukan kesemua orang boleh baca kitab tasawuf tu sufi. Cuma kita tengok banyak orang boleh baca kitab hikam, ada adab dah. Kadang tak ada adab, bahkan lolang lagi ada baca kitab hikam tapi lolang. Allahu Akbar. Lah ni pula ada tasawuf haraki pula. Pula tasawuf haraki. Haraki-haraki ni gerak sana gerak sini. Orang gerak sana gerak sini bukan tetap. Tasawuf haraki baca pula kita Rumi. Kita bagi satu tasawuf haraki. Baik. Itu bahasa baru. Yang bahasa dulu dia bagi tasawuf sunni. Ini tak ada haraki. Baru ni haraki. Belum tasawuf haraki. Macam tu lah juga. Macam dengan orang sekarang 40 hadis jihad, tak apalah 40 hadis jihad. Itu Imam Suyuti pun dah tulis 40 hadis jihad. Ini pula 40 hadis perpolitik. Nampak sangat kan? Allah Akbar. Baik, tak apalah, ada kita kira ni dulu. Nak kira kata adab kan. Jadi tasawuf tu adab. Maka adab itu dia ada banyak. Setiap mana dia panggil bab, dia panggil setiap waktu dia ada adab dia. Setiap hal dia juga ada adabnya. Setiap maqam dia ada adabnya. Maknanya adab ini kita boleh bagi pula. Ada adab waktu, ada adab hal, dan juga ada adab maqal, maqam. Tiap-tiap satu tu dituntut kan? Maka siapa yang menjaga adab dan melazimi adab, insyaAllah dia akan sampai seperti mana sampainya orang-orang yang telah sampai kepada maqam yang tinggi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beradab mensia-siakan adab, tak ambil peduli dan berat dengan adab, orang ini akan dijauhkan, bahkan ditolak, dihalau daripada maqam ataupun satu kedudukan tadi kan? Contohnya simpelnya, cuba kita tengok. Kita nak pergi ke satu majlis. Dalam majlis itu dia ada protokol dia, ada adab-adab dia, protokol dia. Kita pergi ni, nak majlis kita dulu ni, tak ikut protokol, tak ada adab. Sampai kat pintu, agak-agak orang bagi masuk tak? Bagi masuk orang halau ni, ambil balik. Orang nak masuk ni ada protokol dia, ada adab dia, ada syarat-syarat dia. Hang nak ikut suka hang ni, tak ada adab, pergi balik, tak pergi masuk. Tapi bila kita pakai semua cukup protokol dan juga adab-adab ni, dia jangan okey masuk, boleh masuk. Macam tu ya, simple ya, contoh perumpamaan. Orang yang nak boleh masuk dalam hadrat Allah, nak memahami rahsia-rahsia hakikat dan makrifat ini, adab itu penting. Jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka adab waktu ni dia ada empat. Nanti kita ambil satu-satu tu. Ini banyak kena catat lah. Adab waktu ni dia ada empat. Iaitu kerana waktu dia tak lepas daripada
empat situasi atau empat keadaan. Kan? Kita ini tak lepas daripada empat keadaan ini. Pertama, keadaan nikmat. Yang kedua, keadaan bala atau musibah. Yang ketiga, keadaan ta'at. Dan yang keempat, keadaan maksiat. Cuba tengok, kita duduklah tak mana tempat pun, pasal mana pun, lepas dah kita daripada empat keadaan ini. Tak lepas. Adakala kita duduk dalam keadaan ta'at, adakala dalam keadaan maksiat, adakala dalam keadaan nikmat, adakala dalam keadaan musibah, bala. Kan? Tengok. Tapi dalam empat-empat keadaan ni, kita dituntut beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk dalam nikmat, apa adab yang dituntut? Adabnya adalah bersyukur atas nikmat tersebut. Ini soalannya kita lalai. Bila kita duduk dalam nikmat, kita lupa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak masuk dalam hadrat Tuhan? Kan manusia tu lupa. Bila dia sihat, dia dapat nikmat, dia lupa. Lupa pada Tuhan, lupa berterima kasih kepada Allah. Macam mana dia nak boleh masuk dalam hadrat Allah? Jadi kena tangkalkan ghaflah tu. Ghaflah itu adalah kasut pakaian kita. Pakaian kita manusia ialah ghaflah, kelalaian. Jadi kena tanggalkan kasut kelalaian tu bagi ada yaqazah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh masuk dalam wadi yang suci, yakni hadrat Allah yang suci, yang bersih. Kan? Situ. Baik. Begitu juga kalau kita ini berada di dalam keadaan bala atau musibah, di sini juga ada adab yang menuntut kepada kita, kita beradab dengan Allah. Apa dia? Bersabar, reda dengan bala tersebut. Tapi manusia bila ditimpa musibah, dia tak sabar, dia mengeluh. Kan? Dia tak reda, bahkan dia memberontak, mengkritik. Apa ni? Pasal apa ni? Macam mana boleh jadi begini? Tak ada adab. Bila tak ada adab, salah satunya kita kena tanggalkan pakaian i'tiraf. Kritikan pada Allah. Jangan kritik Tuhan. Kan? Seperti mana kita pernah menceritakan berlaku kepada seorang Syekh Afifuddin, ulama Maghribi. Dia datang ke Mesir, duduk di Mesir. Apa lama, tiba-tiba sampai berita kepada dia bahawa di Maghribi pula, bukan Maghribi, minta maaf, di Baghdad. Di Baghdad berlaku peperangan, tentera Tartar mereka membunuh kanak-kanak dan juga orang tua dan orang yang tidak berdosa. Sampai ke dia. Lalu dia kata, apa ni Tuhan? Kenapa bunuh-bunuh, budak dibunuh, orang tua pun dibunuh, kanak-kanak tak berdosa dibunuh, sedangkan mereka tak berdosa? Dia kritik. Dok malam tu dia bermimpi. Datang satu orang bawa dua keping papan. Satu keping papan tulis satu bait syair. Da'il i'tirada famal amrulik walal hukmu fi harakatil falak. Papan yang kedua tertulis, faman khada lujjatin lujjata bahrin halak. La tasalillaha an bi'lihi faman khada lujjata bahrin halaka. Maksudnya, tinggalkan olehmu akan kritik, ini bukan urusanmu. Dan ini juga bukan pergerakan falak, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Engkau jangan persoalkan mengenai apa yang Allah Ta'ala buat. Siapa yang mengarung atau mengandung
dalam lautan samudra yang dalam, dia akan binasa. Kan? Jangan campur, ini urusan Tuhan. Apa urusan kita hamba, adab kita dengan Tuhan? Mana? Sabar dan redha. Itu yang dituntut. Sabarlah, redha. Jangan kritik Allah. Kalau kita kritik, bagaimana kita nak dapat masuk dalam hadrat Allah? Sebab kritik itu najis, najis maknawi. Bila najis, tidak boleh masuk pada tempat yang suci, hadrat Allah, hadrat yang suci. Allah Akbar. Begitu juga ketika kita berada dalam keadaan ta'ah, maka dalam keadaan ta'ah, adab kita yang dituntut oleh Allah SWT ketika kita dalam ta'ah, apa adabnya? Adabnya ialah syuhudul minnah. Kita pandang Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah taufik pada aku yang aku dapat buat ta'at ini. Jangan nampak diri kita, aku lah ni, aku yang rajin main ngaji, aku yang rajin semayang jemaah. Ini yang dia suruh ikhlas. Cabut kasut keakuan tu, pakaian keakuan tu. Aku rajin, aku semangat. Ana mutahammis, aku orang yang kuat semangat dan sebagainya. Jangan. Bila nampak lagu tu, kita masih lagi ada pakaian keakuan. Dengan ada pakaian keakuan, bagaimana masa kita boleh masuk dalam hadrat Tuhan? Tak boleh masuk. Kena ikhlas. Tanggalkan. Baru boleh. Nah. Itu. Dan yang keempat, bagi masa maksiat. Kita juga tak lepas daripada maksiat, sebab kita bukan maksum seperti para Nabi, Rasul, para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kita jatuh dalam maksiat, tapi dalam maksiat itu ada adab yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa adabnya? Adabnya ialah istighfar, bertaubat kembali kepada Allah. Istighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, rujuk ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat seimbangkan bagi beling elok empat-empat situasi keadaan ini, insya-Allah dapatlah kita ini berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab tu kata ulama, an bil adabi yufahmul ilmu wa bil ilmi yasihul amalu wa bil amali tunadul hikmatu wa bil hikmati yuqamul zuhdu wa bil zuhdi tutrakud dunia wa bitarkid dunia an turghabu fil akhirati وَبِالرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ تُنَالُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى. Allah. Ingat tu dia punya step-step dia. Dengan adab, ini yang pertama, dengan adab dapat dipahami ilmu. Ha, ingat. Jadi di sini terjawab soalan lah, kenapa orang ngaji, kau ni mengaji, kita faham-faham juga. Jawabnya, masa orang ngaji dia tak ada adab. Orang ngaji dia lena, orang ngaji dia bercakap. Orang ngaji duk jatuh guru, duk cerah, duk hurai, dia pun hurai juga. Tak ada adab. Masa menuntut ilmu tu dia tak ada adab. Jadi sebab tu punca dia tak dapat faham ilmu. Masa tuntut ilmu tak bagi tumpuan, tak bagi perhatian, lepas tu dia tak dapat memahami ilmu. Tak ada adab, kan? Betul tak? Tengok macam yang kita ngaji sekolah dulu, cikgu depan duk ngajak, kita belakang duk main. Main. Cikgu tanya, eh, faham dah? Dia tanya, tak faham ngaji pun. Itu punca tak faham ilmu. Sebab kita tak jaga adab masa menuntut ilmu.
Contoh orang zaman sekarang, untuk guru dia orang yang lepas pakai gitar, dia pun tengok telefon, tengok apa, kartun Mimi ke, kartun Naruto ke, cerita Korea ke. Tu nak faham, tanya faham, aku tak faham lah mengaji. Nak faham, nak tambah. Masa mengaji, tengok Korea. Tak faham. Tu punca tak faham. Masa mengaji tengok kata Naruto, nak faham. Tak ada adab. Ha, baik. Kemudian dia kata lagi pula, wa bil ilmi, dan dengan ilmu itu yasihul amalu, dengan ilmu amal kita jadi sah. Itu ialah sebab orang yang beramal dengan tidak ada ilmu, takut amalannya itu tak kena. Bila tak kena, sah tak? Tak sah. Bila tak sah, tidak diterima. Lagi ulama sebut, wabil amali tunadul hikmatu, dan dengan beramai tadi akan tercapailah hikmah. Ini sama dengan kita baca yang lepas, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi taqwa tu sebab bagi kita dapat paham ilmu laduni, jalan untuk nak memahami ilmu laduni. Kita juga Nabi sebutlah hadis kan, man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramai dengan apa yang dia tahu, Allah Taala akan anugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Kata Imam Malik, artinya amal dengan ilmu itu ialah sebab atau jalan atau anak kunci bagi memperolehi ilmu yang dia tak tahu. Does it do nangis? Jadi kalau kita nak memahami cara hikmah, cara halus mendalam, amalkan dengan ilmu. Lagi pula dia kata apa? Wabil hikmati yuqamu zuhdu, dengan hikmah tadi akan ada lah sifat zuhud. Orang yang faham, maka dia tak nak lagi kepada dunia, tak gemak lagi kepada dunia. Kalau dia faham, tengok apa nak cari dunia, semua kita nak tinggal. Apa kita nak cari dunia, dunia semua akan binasa habis. Bukan kekal boleh bawa bersama. Dalilnya tengok orang mati sudah lah, bawa apa. Dan dengan tinggal dunia tu dia kata, dengan zuhud tadi, wabi zuhdi tutrakud dunia, dengan zuhud dunia akan ditinggalkan, tak nak lagi. Dan dengan tinggal dunia itu menyebabkan gemar pada akhirat, dan gemar pada akhirat itu sebab bagi mencapai atau mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tadi sebut kan, wabir raghbati fil akhirah tunalu rahmatullah, tunalu rahmatullah Ta'ala. Dengan gemar pada akhirat itu, itu akan dicapai rahmat Allah. Adilah. Ini semuanya berpunca daripada awalnya adab. Yang terakhir, kalau nak cakap beradab ni memang panjanglah. Kita simpulkan yang terakhir, semua adab-adab tadi, tak kira lah adab syar'i ke, adab tabi'i ke, adab kasbi ke, sufi ke, ataupun ada waktu, ada hal, ada maqam tadi, semuanya mesti diambil daripada adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ambil daripada yang lain, sebab Rasulullah itu ialah tempat berimpun, terkumpul, terhimpun segala adab-adab zahir dan batin. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Najmi. Tengok ayat tu.
wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghaw. Itu adab Rasulullah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghaw. Wan najmi, demi bintang, idza hawa. Bintang itu sendiri Rasulullah. Apabila bintang itu turun pada malam Mi'raj, kan Nabi kita naik sampai atas kemudian turun. Tu najmi, demi bintang, ya, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila turun ia, yakni turun pada malam Isra Mi'raj itu ke bumi. Kan? Dia tak sesat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi kita tak sesat. Ini Allah Taala mentanzihkan, membersihkan, menyucikan Nabi kita daripada dalalah, daripada wawayah, daripada sesat, kesesatan. Siapa yang ikut Nabi Muhammad tak sesat, tak melindung, sebab Allah Ta'ala tanzihkan, sucikan dah, bersihkan dah. Itu adab Rasulullah diambil. Apalagi ada Rasul, wa ma yantiqu anil hawa. Itu adab Rasulullah. Nabi kita cakap tak ikut nafsu. Ini adab. Allah Ta'ala membersihkan pertuturan Nabi kita daripada bercakap menurut nafsu. Nafsu tu dah dipanggil tadi na'lain tu. Maknanya sudah tertanggal kasut nafsu dan tabiat. Nabi kita tak bercakap mengikut hawa nafsu. Tapi Nabi kita cakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi cakap semua adalah wahyu. Baca seterusnya ayat dalam surah Najm tu, insyaAllah semua adalah ayat itu menghimpunkan, mengumpulkan adab-adab nabawiyah indal hadratil ilahiyah. Dia panggil adab-adab kenabian ketika Nabi kita berada di sisi hadrat Tuhan. Allahu Akbar. Pahami surah itu bagi betul-betul. Jangan doa apa saja, jangan baca saja. Cuba kaji, pahami, teliti betul-betul. Oh, nampak. Itu syaratnya. Adab-adab tadi mesti diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baulah akan berjaya. Ini disebut ni. Ini cukuplah bagi dia kata. Jadi kesimpulannya, sesiapa yang berkehendak dan berkeinginan masuk dalam hadrat Tuhan, yakni nak memahami rahsia-rahsia makrifat, rahsia-rahsia ketuhanan, dia kena ada dua perkara. Pertama, dia kena tawaduk. Dan yang kedua, dia kena beradab dengan adab sufi. Ataupun dalam bahasa yang lain, dia bagi kena beradab dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari, pelajari apa adab-adab Rasulullah, cari dalam surah An-Najmi. Baca, pahami, bagi elok, insyaAllah baru ada harapan dan dapat masuk dalam lembah yang suci, iaitu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud ikhla'inna lahi'in, tangkalkanlah kasutmu. Baik, nanti kita bincang lagi. Dan kata setengah ulama, an-na'lain itu ialah al-kaunain. Maknanya yakni kosongkan hatimu daripada kaunain. Kaunain itu maknanya dunia dan akhirat, dua kaun. Kaun pertama dunia, kaun yang kedua ialah akhirat. Jangan bagi ada dalam hatimu itu berkehendak kepada dunia dan juga kepada akhirat. Jika berkehendak dan berkeinginan engkau memasuki dalam hadrat kami, nanti kita terang apa makna hadrat ilahiyah, hadrat qudusiyah, ataupun dia panggil hadrat qudus. Juga disebut hadratul unsi. Dia ada banyak nama-nama dia, tapi
tapi maksudnya sama ada juga lebih kurang. Nanti insyaAllah kita akan terangkan pada yang akan datang, kuliah akan datang. Allah Alam, masih itu dulu. Dan kata setengah ulama, Allah Alam.